Pahit, guys. Langit pahit. Pahitnya gak hilang. Hilang pahitnya teman-teman lo. Nah, ini teman-teman gak enaknya kalau sakit jauh dari istri ya. Kalau ada istri mah dipencetin minum madu ini. Madu ini madu kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Nah, kali ini saya lagi sakit, guys ya. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya cepat sembuh. Sakitnya jangan kelamaan lah ya. Karena sakit di perantauan itu nggak enak sama sekali, teman-teman. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngerawat ya. Pokoknya nggak enak banget. Nah, saya itu sakitnya karena kemarin itu ketika kerja. Ketika cuaca sangat panas sekali teman-teman, terus saya itu mandi ya, mandi langsung pakai air di situ, enak sih, pas mandinya enak seger ya. Pas satu harinya saya itu langsung panas, dada panas ya, pokoknya langsung panas dalam, terus kepala sakit, terus meriang ya. Tapi saya nggak mau diam ya, walaupun saya udah kerasa badan. Saya nggak ditidurin ya, karena kalau saya tiduran takutnya makin parah ya teman-teman. Makanya saya tadi langsung kerja lagi di sana, cuci hose ya, cuci keramik yang di belakang sana semuanya, cuci 3 orang ya. Keringatan lagi. Dan saya juga udah ngomong sama majikan ya, sama madam. Saya telepon madam anak tambah nanai borong mustasma. Ya udah katanya berangkat aja besok. Nah, insya Allah saya besok mau berobat ya. Dan sebelum berobat saya mau ini dulu guys, mau minum obat batuk dulu ya. Ini tadi dikasih sama bibi, sama bibi saya dikasih. Kalau Panadol ada nih guys, nih obat Panadol ada ya. Udah saya minum berapa? Udah hampir habis 1 kebek mungkin. Ini Panadol isinya kan 2 kebek seperti ini ya. Ini yang 1 kebek ini berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Udah habis 11 Panadol teman-teman. Gak mempan ini. Sakit banget ini batuk. Mungkin karena ngerokok juga ya. Sekarang saya berhenti dulu ngerokok. Ini ada obat batuknya. Dan kalau minum obat batuk langsung pelor teman-teman, tahu nggak pelor? Langsung ngantuk banget. Bawaannya pengen tidur gitu. Kalau minum ini obat batuk. Susah ini bukanya. Coba buat batuk dulu, mudah-mudahan cepat sembuh ya teman-teman, minta doanya. Dan saya juga berpesan buat teman-teman semua, para TKI dimanapun berada ya, khususnya yang ada di Arab Saudi. Sekarang itu di Arab Saudi lagi ekstrim cuacanya, panas banget, kadang sorenya ada debu ya, hujan, makanya kena tubuh kita itu drop teman-teman. Ini sekarang di luar nih malam, sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 9:30 malam. Panas banget teman-teman. Barusan saya keluar udah mau ke warung nggak jadi karena panas banget cuacanya. Ini jam
11. Udah jam 11. Jam 11, jam setengah 10. Udah jam setengah 10 malam ini. Coba minum dulu obatnya. Ini suara saya juga agak-agak serak, teman-teman ya. Kalau ngomong kencang-kencang itu sakit. Pas sebelah sini ya sakit banget. Tadi udah makan saya. Pas kerja langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Ada manis-manisnya, ada pahit-pahit. Pas diminum manis, ujung-ujungnya pahit. Yes. Pahit, hilangin pahit. Pahitnya gak hilang. Gak hilang-hilang pahitnya, teman-teman. Aduh. Seperti ini gitu, teman-teman. Gak enaknya. Kalau sakit jauh dari istri ya. Kalau ada istri mah dipencetin. Minum madu ini. Madu ini madu kurma. Banget. Nah, saya tuh mau cerita sedikit, teman-teman ya. Saya terasa sakitnya itu pas kerja ini, ngechat saya itu kan hari apa ya, kalau nggak salah hari Rabu, mungkin hari Rabu itu kan ngebersihin scaffolding ya. Scaffolding itu kalau bahasa Indonesianya steger lah, teman-teman, tangga ya, tangga buat plester, buat ngechat itu. Kalau bahasa gaulnya itu scaffolding. Saya bersihin, ada videonya sih, nanti saya taruhkan videonya. Pas ngebersihinnya susah banget itu ngebersihinnya, pas cuaca panas lagi. Terus saya minumnya itu air aqua, cuman aquanya itu dingin airnya. Kayak haus, minum terus. Pas satu harinya lagi besoknya udah kerasa ini. Malam-malam itu pas bangun tidur tuh panas banget tenggorokan itu. Ini tenggorokan panas. Terus kepala pusing ya. Terus badan meriang, pokoknya sakit-sakit lah badan itu, teman-teman. Mungkin itu gejala kenapa saya bisa sakit ya. Cuman saya walaupun sakit, kalau masih kuat untuk berjalan, untuk berdiri, saya tetap kerja, teman-teman ya. Tadi juga nyuci mobil, terus
nyuci hos, terus sapu-sapu ya. Keringatan lagi. Pas keringatan itu langsung lapar teman-teman saya, langsung lapar. Tadi kan udah makan di kamar saya di belakang, jadi tuh, di kamar kakek saya sama kakak saya. Udah makan, dan tadi saya pindah. Pas sorenya langsung kerja lagi, keringatan banget. Langsung lapar, ya, langsung masak indominya dua, masak indomie dua pakai telur, terus pakai cabe, langsung makan, langsung minum obat lagi. Sekarang alhamdulillah udah makan malam lagi. Nah, pokoknya jadi seperti ini teman-teman ya, ini hanya progringan saya ya, seperti ini kalau kerja sakit di perantauan itu ya, nah, seperti ini. Tadi pagi kesini ada Kang Jaya main ya, Kang Jaya alhamdulillah main tadi, cuman saya nggak konten karena apa, nggak fokus juga ya, karena pas lagi puyeng-puyengnya, terus situasinya di sini apa panas ya, tadi Kang Jaya aja yang konten itu, saya cuma nemenin. Alhamdulillah tadi kalian ya cepetin kesini main ya. Ya pokoknya saya minta doanya ya teman-teman, mudah-mudahan saya cepat sembuh, nggak usah lama-lama sakitnya lah, karena nggak enak sakit di perantauan. Ya oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya, yang selalu setia menonton video-video saya walaupun videonya ya apa adanya ya. Bisa keluar, karena kalau keluar sekarang musim-musim seperti itu sangat panas sekali teman-teman. Jadi kalau mau keluar itu kalau mau pagi-pagi sekalian, kalau mau sore-sore sekalian ya, jadi nggak terlalu panas. Insya Allah buat kedepannya kalau udah mendingan, udah sehat, insya Allah konten lagi ya teman-teman. Pokoknya saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, gunakan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya teman-teman. Ini saya juga mau istirahat, buat capek, pusing juga, batuk juga, panas tenggorokan. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.